Sebagai seorang yang baru nak belajar rekod video untuk YouTube, salah satu masalah yang paling besar saya hadapi adalah isu lighting ataupun pencahayaan. Tapi selepas duk Google sana sini, akhirnya saya dah jumpa cara penyelesaian yang paling optimum untuk video-video saya. Dalam sampel video klip ni, saya nak tunjuk dekat anda masalah bayang yang saya hadapi bila saya record video overhead. So, bayang ni sebenarnya dia datang daripada tempat camera holder yang saya sangkut daripada atas tu. Jadi, lampu-lampu yang saya pakai akan kena kepada camera holder tu dan camera holder tu akan menghasilkan bayang. Jadi, saya duk cuba macam-macam cara nak bagi hilang bayang ni. Sebagai seorang newbie, saya fikir kalau nak menghilangkan bayang, kita kena letak lampu yang lagi banyak dan lagi terang. Sebenarnya tu semua salah. Kalau tengok tutorial-tutorial dekat YouTube, ramai orang akan suruh beli lampu-lampu yang branded dan sebagainya. Tapi buat masa sekarang ni, sebab saya ni masih baru, jadi saya tak mahu membazirkan duit begitu banyak untuk nak beli alat-alat sedangkan saya belum ada skill tu lagi. Setup mini studio saya sekarang ni hanya ada 2 light box. Itu pun light box yang saya beli second hand daripada Corusel. Cuma kebetulan dekat rumah saya ada macam-macam jenis lampu, lampu kalimantang lah, LED lah, downlight dan sebagainya. Jadi saya menggunakan lampu-lampu tu untuk test macam mana lighting yang paling optimum. Ini setup saya sebelum ni, saya menggunakan 2 light box dan dekat atas tu pula, dekat rak buku tu, saya letak 3 spotlight. Kononnya untuk nak memberikan pencahayaan yang cukup. Benda yang bergantung tu pula adalah tempat saya gunakan untuk pegang telefon. Itu tu sebenarnya adalah tempat pegang botol susu anak saya. Jadi saya kepit telefon dekat situ. Apabila saya kepit phone saya dekat holder tu, lampu spotlight dekat atas tu, yang belah atas dengan belah kanan ni, menyebabkan phone saya menghasilkan bayang dalam video yang saya record. Lepas saya try macam-macam jenis lampu dekat rumah, akhirnya lampu ni yang selesaikan masalah saya. Ini adalah LED downlight 20W yang saya beli kat kedai lampu yang mana harga dia dalam RM18 satu unit. Warna lampu tu pula adalah daylight 6000. Lampu-lampu spotlight yang ada sebelum ni semua saya dah cabut dah. So sekarang saya nak pasang lampu downlight tu dekat situ.
Okay, so inilah dia apabila saya dah tukar lampu LED downlight tu. Sambil tu saya upgrade sikit tempat meja yang saya duduk ambil video ni. Yang benda pertama saya buat adalah saya lapik meja saya dengan satu non-reflective cloth. Kalau tak salah saya, benda ni dia panggil fotografi punya backdrop cloth ke apa. Sebab yang bagusnya adalah kain ni dia tak memantulkan cahaya. Lepas tu benda yang kedua pula, saya letakkan satu reflector. Reflector tu sebenarnya adalah satu poster saya sebelum ni. Cuma saya gunakan benda ni sebab kertas tu adalah jenis yang reflektif. So bila cahaya daripada softbox tu kena dia, cahaya tu akan direflektkan balik ke atas benda yang saya tengah duk ambil video tu. Dan last kali saya beli satu table phone holder yang boleh clamp dekat meja. So benda tu saya beli kat Shopee dalam RM18 kalau tak silap saya. Jadi sekarang bila saya letak telefon saya dekat situ, telefon tu dia akan duduk terletak, tak bergoyang semua, dia memang elok lah. Jadi hasil daripada menggunakan 2 biji lampu LED downlight yang benda harga sebiji dalam RM18 dan letak atas meja satu non-reflective cloth dan saya recycle balik satu poster sebagai reflector, maka saya boleh upgrade video saya daripada yang macam ni yang penuh dengan bayang-bayang kepada macam ni. Jadi kalau anda tengok, lighting condition semua nampak best. Bayang-bayang pun dah tak nampak. Bayang-bayang tu masih ada lagi, tapi bayang-bayang tu soft aja. Jadi dia tak mengganggu video tu. Kita nampak cahaya tu macam sekata je. Sekarang ni juga saya dah tak ada sangat masalah pantulan cahaya daripada lampu atas. Kalau macam contohnya kotak yang macam ni, yang jenis reflektif ni, kalau sebelum masa saya duk pakai lampu spotlight 3 biji tu, saya memang akan nampak terang dalam video saya lampu-lampu spotlight dekat atas. Harap video kali ni dapat membantu siapa-siapa yang ada masalah pencahayaan yang macam saya kena sebelum ni lah. Jadi kita try dulu guna benda-benda yang murah untuk menyelesaikan masalah kita sebelum kita beralih kepada benda-benda yang lebih profesional dengan mahal. Okey, selesai episod kali ni. InsyaAllah kita akan jumpa dalam episod akan datang. So jangan lupa like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi.